Okay, video ni untuk customer kita, Cik Tarik. Okay, apa kabel dekat Swiss ni sewa water heater. Kabel dekat sewa water heater ni cantik, dia pakai 2.5. Tak ada masalah. Tapi bila masuk dekat water heater dalam toilet ni, kontraktor lama ni dulu dia sambung, tak tahu dia sambung kat mana. Bila masuk dalam toilet, dia sambung dengan electric core. Jadi electric core ni bila panas, dia cair, dia putus. Ni water heater baru. Sebelum ni dah terbakar. Sebelum ni dah terbakar. Jadi customer dia tukar yang baru lah. Bila tukar baru sama juga. Bukan masalah pada water heater, tapi masalah pada wire ni. Wire ni wire sambung untuk komputer, untuk radio boleh lah. Untuk extension boleh lah kan. Tapi untuk water heater tak sesuai. Sebab ini size 1.25 size dia. Tak boleh pakai kabel ni. Yang dekat luar okey. Dekat Swiss tak ada masalah. Swiss dia pakai betul. Swiss dia pakai cantik. Ini tak betul lah kerja kontraktor ni. Main sambung-sambung aja. Nak sambung boleh sambung lah ikut kabel, ikut spek. Jadi tak betul lah cara ni. Customer kena buat wiring balik untuk water heater sahaja. Okay, sekarang kita dalam toilet. Kita nak check kabel tu macam mana dia sambung. Okay, ni dekat bahagian atas. Okay, ni kabel tricor. Tricor untuk apa ni, Kim? Aircon eh? Aircon. Ni dia pakai 40. Ini 1.5 lah, Kim. 40. Tu, buka silikon game, buka silikon. Mak tengok. Semua silikon tu kasi buka. Kita cek water heater punya. Okay, yang tu ke game, ujung tu. Okay, tu ujung tu. Tu water heater punya. Kita nampak. Maksud kontraktor lama ni, dia daripada Swiss water heater tu, dia pasang satu plug dekat atas. Lepas tu dia sambung dengan kabel tricor terus turun ke water heater. Hai, siapa nak pergi repair? Macam mana orang nak berwire dengan atas tu? Dalam plastik shilling. Macam nak panjat ni. Nampak tu kabel dia. Kabel dia tu, yang tu, kabel yang tu, dia turun dinding sampai pergi kat water heater gitu. Tinggi tuan nampak tu. Tinggi sangat. Tingkat 18 tuan, tingkat 18 kita. Jadi siapalah nak panjat jauh-jauh tu. Jadi customer kena buat wiring barulah. Ikut luar ajalah Kalau nak cantik ikut dalam kena king. Okey, nampak tu. Dia sambung kat situ. Siapalah punya kerja buat kerja macam ni, kerja sia-sia ni. Lepas tu atas ni banyak kabel tricor Kita akan check lah satu persatu. Sekarang kita buka satu switch aircon lagi. Ni switch aircon. Satu yang ini. Yang ini switch aircon untuk yang tu. 2.5 horsepower kat 2.5 horsepower. Yang ni yang staff saya sedang buat ni, sedang buka ni. Ni untuk aircon yang sini. Ni berapa kat? 1.5 kat Saya rasa 1.5 lah. Dah 1 ke 1.5 macam tu lah. Okay, saya kita check. Buka game. Buka. Okay. Kesian customer teruk. Nampak tu? Inilah contoh kontraktor yang tak bertanggungjawab ataupun yang tak ada ilmu cukup tapi nak buat kerja. Okey. Ini aircon 2.4 horsepower, betul lah kabel dia tu. Besar nampaknya tu 2.5. Tu aircon dia. Yang ini yang Swiss ni, ini aircon 1 horsepower saya rasa, 1 ke 1.5 lah. Tak kisahlah yang dia aircon. Kabel dia pakai saiz kabel 1.25. Dah lah 1.25 dia tanam dinding, tanam macam tu aje.
Pak ada pipe lah, dia pakai pipe dalam dinding macam tu. Tak boleh kabel ni. Inilah punca bil tinggi. Jadi customer bagi bagi tahu kita, customer mengadu kita, customer kata meter TMB panas. Kabel dekat meter TMB panas, lepas tu ada kabel yang panas dan putus. Jadi kita check. Inilah punca-puncanya kenapa meter kabel dekat meter TMB panas. Sebab kabel kecil. Bila kabel kecil, dia bawa aircon dalam tempoh masa yang lama, dia tak boleh tahan. Nanti dia panas. Bila dia panas, dia akan pecah, putus. Okey, dah dia putus. Kalau dia tak putus, dia tak pintas, masalah. Boleh terbakar rumah eh. Okey. Tak betul lah cara wiring ni. Kabel ni tak boleh pakai. Kabel ni tak boleh pakai. Ini kabel extension. Nampak tu. Extension. Kabel dia mesti macam ni. Yang ni. Macam ni, yang ni. Kesian ke semua.